Baru mulai kah, Bang? Enggak, tadi di prank tor. Tuh tuh, gua mau cobain auto battle dulu, guys. Bisa enggak? Lah, mana Pokemon-nya, anjir? Oh, ini. Caranya gimana, guys, cara auto battle? Nah, gua melayu dulu. R1, Bang. Oke, gua coba. Oh, iya benar dong. Wah, anjir, mau digugin ya, Azuri. Oh, tapi XP lumayan juga loh. Sambil kita jalan-jalan bisa sambil auto battle. Ya, ini cara grinding yang tidak menyulitkan sih, guys. Cuman kalau ada shiny kegetok meninggal dong. Ini fledgling semua nih. Efek koko, getokin aja coba. Anjir, bisa kayak gini caranya. Lihat. Plusnya plus 3, plus 6. Plus lumayan sih teman-teman, cuma enggak sama-sama satu doang kan ya? Kalau saya ini enggak bakal diserang, Bang. Oh, serius. Dia enggak bakal ngetek saya ini, Bang. Wah. Tapi di sini ada kabar buruk, guys. Saya ini enggak ada suaranya katanya. Berarti harus apa dong saya ininya kayak gimana? Gak ada bintangnya juga kan? Oh, HP prank level. Oke, kita udah di Los Platos. Ada Pelipper. Kita mau kemana nih? Udah di Pokemon Center. Nah, sekarang waktu kita cabut. Will it the best of South Province Area 1 The Massiville? Oh. Ya udah, kita katanya langsung ke sekolah aja, guys. Ini N utara di sana. Ini bagian selatannya. Oh, sekolahnya di situ. Kita langsung OTW aja ya. Gak usah explore-explore kali. Bang, motor Pokemon lu mana? Kok gak dipake? Belum bisa. Belum bore up. Tuh, curang juga bisa ngebantai-bantain dari sini. Oh, dia ngambilin. Enggak, aku gak butuh kamu ngambilin. Itu getokin aja. Oke. Jadi, dilihatnya dari super efektifnya apa. Kayak tadi kan ketemu itu Sunker, anjir. Buset. Banyak Pokemon Grass zaman dulu loh. Ini zaman dulu banget, bro. Sumpah. Berubah jadi Sunflora kan ya ini ya? Pokemon biji zaman dulu nih. Oke, Paumi naik level. Si Paumi dapat charge, anjir, charge buat apa coba? Sunkern. Banyak banget Pokemon tipe rumput di sini ya. Sunkern, Sunflora, ini gen 2, guys. Siapa lagi ya? Ada yang aneh lagi enggak teman-teman di sini? Ada yang aneh enggak, guys, di sini? Deino gitu siapa? Skitterbug. Lecong lagi itu siapa anjir? Oh, Bonsly. Ada Bonsly. Ada Bonsly, guys. Bonsly tipe rock sih. Wow. Nah, ini emang rada kelas ditangkap sih teman-teman Bonsly. Berubah jadi Sudowoodo kan. Gua ember aja kali. Kak rasa juga. Ada, Bang, banteng hitam. Gua belum ketemu banteng hitam di sini, guys. Udah baru bisa level doang. Kecil imut-imut Pokemon-nya, Bang. Sebenarnya kalau gua lihat dari tadi ya, guys ya. Banyak Pokemon gen 2 tau di sini. Sunkern. Ya Wooper walaupun ganti region lah. Orang level 7. Terus tadi ada apa? Hupa ya? Ya pokoknya itulah sebelumnya Jumpluff. Arah kiri sekolah, seingat gue banyak Pokemon bagus, Bang. Oke, Rizky. Ntar aku main ke kiri deh. Tunggu, apa ada Drifloon juga, guys? Drifloon gitu.
itu trainer ya? Gue kira Pokemon anjir, gede banget. Coba guys, di sini matanya harus jeli banget anjir. Wah, thank you bos Majin. Di sini matanya harus bener-bener lah. Ini Pokemon yang tadi nih yang tupai tadi. Kadang tuh disuka nyaru sama rumput, tadi aja gue ras gak kelihatan, kalian yang lihat kan. Coy, gelut mual. Tinggal berantem gue mah. Malam bos Majin. Hopama yang begini ya, Hopama yang ring Gulpin. Thank you Ali, Gulpin. Tapi gue gak ngerti ada Gulpin dari tadi. Aja turu. Dia satu Pokemon kan ya? Malam mah beli satu apa? Vekoko dik. Ini kalau dua Pokemon gue tidur nih, oh enggak. Susah anjir bangunin nih. Mobil tanya kapan itu tadi, 21 Januari. Kenapa ultanya samaan? Pokeball. Sini sih kayaknya belum ada yang aneh lagi ya. Tadi doang sih gue liat tupai-tupai aneh itu tadi tuh. Menarik sih ini, tiap region beda-beda loh Pokemonnya. Gue ngerasa nostalgia anjir ketemu. Anjir gak liat, sumpah gue gak liat ada Sunker. Maafin aku Sunkernya. Ini bisa harus starter gen lama gak bang? Wah ini kalau bisa gue pengen buat nyatuin dia sama Totodile anjir. Kayaknya bakal jadi dream team. Nanti tackle ya. Kok Pokemonnya cebol-cebol gitu? Emang kecil sih. Sunker emang kecil sih guys. Jauh goblok Jason, tolol. Pokeball. Ini jalan utamanya ya. Ini jalan protokolnya. Oke, dia punya dua Pokemon katanya. Yaudah sini. Keras ini bocil. Pere aja namanya. Pake K kali ya. Jadi kere. Anjir, anjir. Oh iya dia ada ininya. Dia baru ada fairy-nya guys, belum ada water-nya. Tuh udah bisa bubble beam anjir lah, mati. Hondor. Dapat Hondor dari mana dia? Oke, okay, Wiglet, let's go your turn. Oke, okay, ini dia guys, belut. Anjir. Cacing kremi bangsat, lihat tuh. Nice ass Hondor. Water gun. Guys, apa yang warnanya putih, panjang, ada kepala di depan, dan kalau menyerang menggunakan air. Panjang warna putih ada kepalanya di ujung dan kalau menyerang menggunakan air guys. Wiglet. Pintar adik-adik. Betul sekali. Wiglet. Wiglet. Pak Rifki toksik. Ya apaan dah. Anjir, tapi ya udahlah. Sebenarnya poison spore enggak guna-guna banget sih buat Hopip. Kalau kena ini juga agak itu aja, shock powder udah bagus. Pakai par anjir. Sama poison powder. Ya, cacing besar Alaska adik-adik. Duh. Kali ini kenapa mikirnya saru terus ya kalau kata orang Jogja. Nah, dia ada Alaska lagi nih. Tapi kayak oh, ini Glibuff. Sumpah guys, mata harus jeli banget. Gue takut ada Electabuzz kelewat deh. Enggak ada kan PTM, Bro? Store Tower. Gak, sumpah gue takutnya bau-bau, wangi-wangi. Tiba-tiba ada starter, Bulbasaur, Charizard. Itu kan gak lucu ya. Oh ada XP Candy juga. Ini apaan guys? Oh Iglybuff. Potion. Iglybuff lagi. Gak ada apa-apa lagi sih. Di atas paling tuh item. Lost Plata.
Platos. Dios Platos juga ada item. Hanera Cross lagi gak bang? Emang ada Hanera Cross di sini? Kayaknya gak ada deh. Scyther kayaknya ada guys di sini. Scyther. Hondor di Inlet Grotto dekat Lycos bang. Inlet Grotto dekat Lycos. Ya tau gitu gue kesana dulu. Tapi gak apa-apa lah. Ada Vekoko takutnya nubruk. Double fire. Hopip. Sini tadi gue baru cuma liat Sunkern doang sih. Lihat di pohon bang, kadang ada Pokemon. Bang iya. Iya sih kadang suka ada gelantungan sih. Tapi dari tadi gue liat gelantungan Tarantula terus. Kenapa gak ambil kucing hijau? Karena aku suka Vekoko, lucu kayak Totodile. Kan starter paling gue suka Totodile. Gila, ceker kemana-mana capek juga ya. Oh, pip. Kayak bola lagi, buset banyak banget item. Super pot. Ini kan sekolah. Di kiri sini katanya ada Pokemon bagus ya. Siapa? Anjir kaget gue. Nah itu Bang Gondrong yang tadi bukan sih? Oh bukan. Weh, Milf. Gede banget anjir. Badannya bagian pinggulnya selakon. Anjir pada aneh-aneh ada Pokemon udah ngambil dimana cuma selakon. Gak ada hari ini mood. Gak tahu sih tepatnya. Lucu juga jadi figur. Cuman selakot gak guna anjir awal-awal masalahnya. Pokemon turu anjir. Oh pip. Mana sih ini kiri sekolah nih apa di dalam jajan? Di dalam ada taman. Lecong. Itu apa ya? Oh, untungnya bukan center juga deh. Ini kayaknya ngajakin berantem lagi. Ini lecong di sana ada. Sumpah mapnya gede banget anjir. Ini kapan Aci Kyuri kita bisa dinaikin guys? Oh orang GNE Bukidi. Bukidi aja tuh sumpah. Mana Pokemon flyingnya banyak banget lagi. Ayo Pauni, your turn. Ini Mukidi berubahnya jadi itu kan yang besi bukan sih? Terus cok. Wah anjir kuat banget. Ngapain anjir? Terus cok. Jam 9. Oh udah beres. Iker. Ya ini engine-nya Legend Arceus guys. Coffee Night anjing. Iya namanya Coffee Night. Bener Coffee Night. Ini ada toko TM lagi. Been having some nice battle. Ngajak berantem lagi ya. Hello there, I'm Pokemon Liga Rep. Been having to Pokemon if you can. Kalau kamu misalkan 4 trainer di sini, ada hadiah untuk kamu. Kamu udah makan 6 trainer di sini. Dikasih hadiah nih, Thunder Wave. Pakai sih kalau buat turnamen. Kepake sih Thunder Wave buat turnamen. Kayak ternyata TM sama aja ya teman-teman ya semuanya. Main bareng Falcro gak bang? Main nanti. Sebenernya udah lumayan jauh, dia start duluan sehari lebih cepet.
Nih Miss Jo-nya cantik ya. Dari kan ada dari kita dari Mas Cipta buat emot kamera app atau semua dong cuma habis. Oke Mbak. Oh ganti baju. Kaku banget aja kayak kanebo. Topi, udahlah. Sana ada something lagi. Iya, Nur Jo-nya cantik banget. Nah, oke. Okay. Kita udah sampai sekolah, guys. Ya, ntar lah. Gue coba ajakin member Hololive buat tanding. Oi, lu tuh katakannya, Mona. Gimana dengan pertarungannya? Kayaknya Pokemon kamu makin kuat ya. Kak, coba liatin dong ke aku. Kamu udah belajar apa aja? Ya ilah, sini Kanemona. Ih betul anjir. Biar ku ajarkan kepada Kanemona bagaimana untuk menjepit cloistermu. Kayak gue harus punya Onyx deh. Tiap lawan Nemona challenge-nya kita pakai Onyx deh. Kalau enggak Ekans, kalau enggak Arbok. Oke, Sprigatito. Kanemona. Aku tahu Sprigatitomu sangat kuat sekali Kanemona. Ya lah dia punya 2 Pokemon doang, gue udah punya 6 anjir. Kanemona. Fekoko, mundur. Sini Kanemona. Ayo Hopip. Oek. Anjir gigit gue, berak sakit banget. Stun Spore. Lu gak usah pake Leaf Edge ya, mampus lu. Ya ilah lincet. Ini Opim gak ada air slash atau apa gitu. Mati ya lah, gak bisa mukul. 8 ya dia sekali getok ya. Berapa? 6 ya. Haha. Bagus sekali Opim. Keren kamu. Tugasmu sangat keren. Udah ganti lagi. GB itu XP. Nih Kanemona, aku sudah menangkap ini. Namanya Tarantula. Struggle Bug. Dia lebih cepat aja nih. Wah ini mau sekali gebot kan, ini mau digigit ya. Strat. Wow sakit sekali lutung. Cih. Kamu ingin merasakan kenikmatan yang lebih dalam tidak Kanemona? Biar ku sedot sampai mentok dengan Tarantula kok. Loh special attack-nya turun aja. Dia cepat juga ya ini ya sebenernya Tito ya. Buset. Ini ada underglass fisika lagi gak guys? Sakit banget anjir. Mukulnya. So gue pake wiglet anjir. Pake ginian meninggal gue yang ada. Yaudah keluar dah. Your turn. Good job Tarantula. Oh dia tailwave 2 kali tadi. Gue ingat juga. Halo bintang. Ya, dia ngebut banget loh, sumpah. Tapi gue gak tinggal tau guys, dia main fisikal apa spesial jatuhnya. Pakai si penis putih bang. Ya udah. Makanya jawab dulu quiznya guys. Ntar gue mau liat. Anjir, Paumi. Oh dia pakai Paumi. Wah gue gak ada counter petir lagi. Tanah paling. Oh bisa-bisa pakai ini. Tapi gue juga mati anjir. Oke teman-teman, kita mulai lagi kuis-kuisannya. Apa yang bersifat panjang, punya kepala, dan bisa mengeluarkan warna putih-putih? Special attack kayaknya bang, iya lah. Belum kelihatan sih, nanti kali pas di evo kedua. Kayaknya gue meninggal deh. Wiglet ngap, betul. Pintar adik-adik. Pintar sekali teman-teman. Apaan sih? Lah bukannya dia emang tipe petir, apa yang diginiin anjir? Betul, wah banyak yang
baik yang toksis ini. Aku harusnya turun dong. Nice, mampus bisa mukul gue loh. Ini apaan dah? Terisalnya asal it give move for the bakawan Terra type more power. Besok mati gue nih. Buset. Apa anjir nge-cheat bangsat? Gue yang mainnya betul-betul aja kleng. Wah ada tanah lagi anjir. Sini, Ralts masuk. Iya bukan sama aja kalau kayak gini ya, tetap tipe elektrik. Tapi apa kekuatannya diperkuat guys kalau kayak gini? Double team. Wah anjir ya nge-cheat ini mah. Hahaha. Shoot, 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 Darta! Hah, lo akurasi lo turun satu tadi kan? Makan nih confusion. Makanlah dong. Nih, 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 nih. Ini sakit banget. Sekali lagi sih gue mati sih. Confusion. Ya, kena kan bener, berak. Iya mirip Dynamax ini. Jadi Gigantamax, Mega Evolution, Gigantamax, Tera-Tera apa lah ini namanya. Maaf ya, aku butuh XP. Ya ilah dek, dek. Ini lama banget dah, kapan kelarnya anjir? Apa emang gak bisa kelar guys, gini terus? Apa jadinya anjir, bener saya ninja kalau pakai ginian? Yes, aku menang. Bisakah aku memegang Cloyster milik kakak? Terasa kalau satu tipe naikin step dari satu... Wah anjir! Kalau satu tipe naikin step dari 1,5 jadi 2.0. Naik 0,5 ya? Lumayan sih, sakit anjir itu kalau misalnya mau full power. Ya aku tidak tahu kak, apa itu terrestrialize kak? Dan dua pokeball yang ada di sebagian tas kakak. Seri 5. Woy balik modal dong. Nah sekarang Mesa Goza menunggu kita di gerbang ini. Closernya warna pink gak Vi? Lah shiny bro. Shiny bro. Cloisternya Nemona mah shiny. Pokeball yang mana tuh lah? Yang di tasnya. Nice pokeball. Bacot nih anjir. Banyak-banyak orang skizo anjir. Kayak si artis. Guys, kalau kalian punya sekolah kayak gini, gue sih gak mau sekolah ya. Mending dagang pop es anjir, lebih untung. Pasti sih anak-orang kaya semua nih. Bakal saya nanting bareng Kak Tuti gak bang ya, ntar gue suruh dia main Pokemon juga deh. Biar banyak yang main. Nah ini adalah Mesa Goza, kota terbesar di Paldea. It's been a big trade hub since long time. Buat a lot of folk learn about this and a lot of other stuff. Kamu apa yang pengen kamu lihat pertama lo tuh? Tentu saja dua buah pokeball. Iya aku pengen lihat fashion dulu deh. Gimana caranya Kanemona biar aku bisa terastalas? Climb flying Terra Pikachu bang di Poke Portal. Oke Don, nanti deh. Delivered deh ini item for Pokemon to hold. Delivered present. Aduh diglat kamu sama Cloyst lah, diglat Onyx bro. Kalau sudah mentok Steelix anjing. Jalan aja tuh si Nemona. Head to the school gate. Anjir ada ini. Bronzong, Bongzong. Bisa tanding lawan gini.
apa nih? Aku bisa ngelihat rotom phone kamu di masa lalu yang pernah kamu hidupi. Namanya rotometri. Apa tuh? Ah, masa lalumu. Is there, I see a life. Oh, where is this? Galar? Ya, 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 ya. Kamu pernah hidup di Galar ya? Kok kakak tahu? Mana emang ini gue Galar, guys? Apa sih, gak ada yang beda? Iya, Dik. Eh, sinodok, coba. You get the pocket cash. Ganti casing HP tapi gimana cara gantinya, guys? Ini mah map anjir. The Pokédex app. Ya ini gue bawa Pokédex. Yang Hisui bagus bang, gimana cara ganti casingnya? Ada Swablu. Gerbang sekolah yang ini kan ya bener ya, kiri Pokemon Center. Di item. Ki item bukan sih? Dimana ya tadi makanya? Casing apa ya? Yang Hisui keren bang, jadi Arceus pun. Elpet tekan kiri. Oh ini Ball Guy Cash, Pocket Cash. Pocket Cash. Kayaknya Hisui lebih keren deh. Coba gua ambil dulu bentar. Kita ambil yang Hisui dulu coba guys. Mbak, minta satu lagi dong casingnya, Mbak. Hisui, ya. Hisui zaman Enshin kuno, anjir. Oke, coba kita lihat, guys. Dari Brilliant Diamond, dari Legend Arceus. Oh iya, anjir, keren, cok. Gila, ini casing iPhone-nya keren banget. Barusan Hisui itu ada bajunya juga deh. Eh, Mbak, boleh nyobain dulu nggak? Bayarnya besok aja. Kasbon ya. Bayar lagi babi. Ini Pokemon Center bukan, guys? Katanya di kiri sini ada Pokemon bagus. Oh iya, ini Pokemon Center. Coba dicek bentuknya gimana cara ngeliatnya guys. Oh ini anjir keren juga. Nih. Tuh. Jalan yang kosong cat kiri. Bang yang babi tadi namanya Ukok ya bang. Terus kalau level jadi Ukok Kiwir. Betul di meme blunder. Ini siapa anjir? Wih cakep anjir. Pakai hot pen. Kenapa EV-nya ireng? Don't you get it? If you join, kalau kamu join Team Star, kamu bisa bersinar katanya. Beh, ini pasti cowok gue banget di sekolah nih. Kenapa rambutnya gitu deh? Kok dipaksa suruh daftar ke Team Star? Aku gak mau. Cewek! Anjir cewek ini! Tuh, jadi lu tahu dong lu nyari masalah sama siapa. Dan kamu masih berani katanya. You are scared if you join the Team Star. Kalau kamu join Team Star, you'll be looking over the top in no time.
Eh udahlah kata ya tuh. Don't love internet so we got on real choice in battle ya. Mau gak mau kita harus bertarung sama mereka. Ribut nih beneran. Ini kayak geser-geser sekolah gitu guys. Apaan? Anjir gue enak. Strudel. Ini ya, tipe apaan ya? Coba, kayaknya dark deh. Bangsat, giginya panjang banget anjir. Iya, yeah, mirip lagunya Marni ya. Coba gue gigit ya. Oh, mati juga tapi. Strudel. Itu preview-nya Gravavai, Bang. Kok kayak tikus aja preview-nya Gravavai? Oh, tapi emang belakangnya Gravavai kayak tikus ya. Gravavai itu katanya kebalikannya Girafarik. Girafarik kan jerapah. Belakangnya tikus. Gravavai berarti tikus. Belakangnya jerapah. Pero Bueno, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Mampus datang kan ke tosnya kan. Aku tidak bisa percaya kamu, Lutung. You don't go to Fernando battle, you have to the battle, you never need me. Bukan, Kak. Itu para preman-preman itu, mereka nyari masalah duluan, Kak, katanya. Ya, TTA sih, Kak. Mereka nyerang duluan. Sebagai ketua OSIS, untuk memerintahkan seperti ini, sudah menjadi tugasku, katanya. Eh, dapat hadiah. Terra Rise! Oh iya bener, Terra Orb! Siapa yang mau pakai Terra guys? Terra Stalize. Dapat elemen apa? Api. Katanya STAB 20% guys. Wah anjir lawan. Aduh ireng bos, P. Anjir, sama-sama tikus. Yungo sekarang keluar sama dia. Gimana cara Terra Stalize? Di sini di Palia Region, Pokemon bisa Crystallizer Revenant Dispable ke Terra Stalize. Gimana terus dari Pokemon bisa Terra Stalize? Hah? Istilahnya terus move of the center isi Terra Stalize. Oke, ini STAB 2.0 ya. 2.0, you won't be able to Terra Pokemon again until you heal up at... Oh, jadi cuma bisa satu kali guys. Oke. Dari situ harus ke Pokemon Center langsung. Terra Stalize, Ember. Fuecoco! Oh, kalau api dia jadi lilin. Plus STAB 2.0 kayaknya sih bukan itu yang dicari sih guys. Mungkin buat ganti kali ya. Soalnya gue gak tau nih hitung-hitungannya. Kalau Terra Stalize Pumir akan Terra Type Lead Event Hardware Terra Stalize, you know. Sometimes you'll feel, mungkin kamu akan bukan Pokemon who's Terra Type is totally from usual type. Nah, oke. Bang udah dapat Pikachu move Terra Fly? Belum dik. Nanti deh pas udah tamat. Ini cewek anjir, gue kira cowok loh. Oh iya pakai rock ring bener. Bawa Eevee ireng anjir. Di sini ada Eevee ireng guys. Oh lihat kamu Lutung, kamu sudah menjadi pahlawan di kampus. Aku gak pernah lihat cewek itu katanya. Maybe she has a new transfer like you. Kayaknya dia anak pindahan kayak kamu deh. Tas Eevee ireng itu lucu banget ya tas Eevee-nya kayaknya. Oh, oke kak. Coba jalan dulu.
karena ada evolution baru bang. Ireng gak guys? Wah anjir ada ginian cok. Siapa namanya? Si anjing batu. Jangan guys ya, nanti baju dulu kan lagi mau sekolah. Nanti dibilang nakal-nakal sama guru. Nah, kita di sini tuh selamat datang di Naranja Academy. Ini transolnya, you can see all class at the Disabi Anime. That all the difference for it. Soalnya ini cukup besar ya. They banned Pokemon, oh mereka nge-banned dating Pokemon di main entrance. Oh, ini direkturnya nih, Direktur Clavel. Ya aku senang Direktur Clavel, aku bisa ada di sini. Oh tadi kita ngeliat beberapa anak-anak Team Star di bawah direktur. Oh iya di mana kan? Kayak emang preman-preman sekolah deh mereka tuh. Kayak tukang bully gitu lah. Oh tadi Lutung ngusir mereka. Gak gue masih penasaran kenapa Clavel manggil kita Master Lutung guys. Apakah kita sepenting itu? Oh anak dengan tas EV. Oh maksudmu Nyonya Penny ya. Everyday toilet to search come at least. Extra is a big game everyday assets going on. Oh suruh laporan ke guru ya masalah Team Star tadi. Weh masuk kelas kayak bully anjir. Selamat pagi, Mr. Jackie. Wah, pasti nggak pernah tidur nih. Minumnya kapal api tiap malam. Oh iya, aku mau tahu dong kabar barunya apa, Pak Jackie. Oh, ada anak baru hari ini. Guys, siapa yang pernah ngerasain jadi anak baru di sekolah, anjir? Pasti kalian ngerasa paling ganteng, anjir. Dan pasti langsung lihat mana nih yang paling cantik di kelas. Ohayo! Kore namaewa watashi wa namaewa Lutung desu ne. Hajimemashite. Yoroshiku onegai shimasu. Aku bang. Gue pernah guys. Gue pernah jadi anak baru di kelas. No offense, thank you. Ya jeng. Nama gue Lutung. Nama gimana line up-nya anak baru? Nama gue Lutung dan gue apa sih gimana sih? Saatnya melihat kebetaan game sampai ini. Apa yang kamu suka tentang Pokemon? Aku suka bermain bersama Pokemon apalagi Gardevoir pas pakai kostum Matt. Dia Fernandez. Gue nama gue Lutung dan gue gak tertarik kenalan sama kalian. No offense, thank you. Aku punya pertanyaan kata Nemona. Yuan terlalu so spill Lutung. Apa yang kamu harapkan tuh get out of it? You must have some. Kamu pasti punya mimpi kan? Aku cuma ingin bersamamu selamanya kan Nemona. Apa sih jawabnya? Aku ingin melengkapi Pokédex bersamamu kan Nemona. Ya karena gak akan lengkap-lengkap sih anjing. Oh dia guru biologi guys. Anjing. Mempelajari Bool Pikachu. Orang yang udah gak move in, be nice and friendly to our new classmate. Baiklah Mr. Jackie. Siapa anjing waktu SD jadi anak baru bisa saya pengenalin waktu jam istirahat ada yang ngajak berantem. Gabut juga. Lihat nih nakal anjing. Ya teman-teman, hari ini saya akan menggantikan Pak Jackie di kelas guru biologi. Silakan buka halaman 77 tentang lobang pantat Donpan. Oh, udah harus jalan. Oke. Ke ruangan staff deh. Bisa ke kafeteria. Lagi ngobrol siapa-siapa itu? Dari Yolo. Baiklah champion Nemona, aku percaya I trust you to handle this in my stead.
sure thing, kamu bisa, you can count on me, kamu bisa apa, percayaku, in fact I bet it's gonna be fun. Siapnya rambutnya kayak ubur-ubur, auranya kayak Cynthia anjing. Oh maaf katanya. Siapa guys itu? Oh lu tuh halo, itu siapa kak? Itu namanya La Primera. La Primera, dia sangat kuat, dia bisa melakukan apapun. She got good practical coming out of her ears. She basically everything wanna be ordered. Ini pak wanna be really. I know, aku tahu you said you are about to complete the Pekka Dex. Aku tahu kamu ingin mau kaya waris, tapi tahu, dengar, kamu harus bisa naik ke champion rank kayak aku. Champion rank itu gimana kak? Gue aja gak tahu Pokemon Nemora gimana ya. Trainer yang bisa naik ke champion rank, the one adalah orang yang bisa menguatkan Pokemonnya. Dan itu pro tier battle. Kamu harus buktikan kepada dunia kalau kamu bisa mendapatkan title champion. Dan untuk melakukan itu, kamu harus melakukan lebih dari sekolah di sini. Kamu harus mendapatkan 8 Pokemon Gym supaya kamu bisa ngambil badge mereka. Serahan. Ada acara lagi sih, acara apa? You get to live slow to get an adventure and learn however you want. I got a feeling I'm about to get even stronger than anyone, but oh, aku ada perasaan kalau kita akan makin kuat kalau kita bekerja sama. Oke, okay, dikasih lokasi gymnya guys. Eh, berarti bisa random dong milih gymnya ya? Gak ada urutan gym 1, gym 2 gitu dong? Bentar lu. Ini ada satu yang mencurigakan nih. Itu yang medali gym tipe apa, normal? Kenapa badan orang yang kembali ke belakang? Kasarava gym, air, tipe bug. Alfornada nih kayak fairy deh. Apa sakit ya? Artazon, Glass, Levincia ini petir, Glaceado nih es, Montenevera ini hutan, apa hantu hutan lagi. Tapi salah-salah lu bisa sistem nyasar tiba-tiba ke gym 8. Mati dong. Itu gym yang normal tadi. Gym leader apaan anjir? Itu bisa beli ngacak, gak harus ngurut. Oh, oke. Okay. Kafeteria coba, ada apa? Ada kombi anjir. Lah ini si Godrong tadi ya? Oh, akhirnya kita ketemu lagi. Kamu ingat aku kan? Siapa ya? Hah? Aku yang ngasih kamu Pokeball Corridor, namaku Arven. Oh iya, Mas Arven. Pura-pura ya, lupa ya dulu. Hah, emang mimpi kamu apa Arven? Hei, penasaran kamu kan? Kamu ingin mendengarkan mimpiku, lu tuh katanya. Aku, oh dia tukang masak, kayak ini anjir Brook ya? Brok, siapa sih temannya S yang suka masak? Brok kan ya? Total bet di game ini 18 bang, kalau gak salah. Wih, banyak juga. Putus buku saya di algoritma, tapi katanya resep-resep ini dijaga oleh Pokemon Titan. Gede katanya. Pasti akan susah untuk mendapatkannya. Takeshi ini, Takeshi sahaja. Oh my god, kenapa ada Dawnpan gede banget aja di sini? Wih guys, sumpah gue mau Dawnpannya anjing, sange gue liatnya bangsat. Aku ingin mendapatkan obat itu, tapi aku gak jago berantem dalam Pokemon. Dan aku gak punya Pokemon kuat juga yang bisa membantuku. Guys, sumpah Dawnpannya keren banget anjir. Iya, aku bantuin Gondrong. Kasih tau dong Dawnpannya di mana. Gua gak paham nih. Nanti lihat lain lah. Tunggu, tukar nomor handphone dulu. Oke, totalnya ada Fast Dragon Titan. Ini Fast Dragon Titan gua kayak tahu siapa nih. Salamence kayaknya. Quaking Earth ini Dawnpan. Yang Open Sky gua gak tahu siapa. Stony Cliff siapa ya?
Onyx, eh enggak sih, masih Onyx sih. Golem. Apa ya? Lurking Steel, Steelix. Siapa ya? Cocok ya, gede-gede siapa guys? Let us say we can get more into the end of the meantime. Take this a little gift for a string and all. Deino sih, Deino mah kecil dong. Lo dapet nih, buat treasure pocket nya besar des. Oke, jalan lagi. Oh, telepon. Assalamualaikum. Lah, ada ininya Zoroark kan jadi Zorua. Ini dengan Mas Lutung ya. Aku nge-hack smartphone-mu supaya aku bisa bicara sama kamu. Semoga kamu tidak keberatan. Siapa ya? Namaku Cassiopeia. But never mind, tapi enggak usah diingat-ingat. Ada sesuatu yang pengen aku bicarakan. Aku dengar kamu adalah trainer dengan Sentries Potential. Kalau deskripsi itu akurat, ada sesuatu yang pengen aku tanyakan kamu. Lutung, kamu tahu Team Star enggak? Ya elah. Ya tahu, kenapa? Bagus, I appreciate being up front here. Team Star itu adalah grup dari pembuat masalah yang dibuat oleh anak-anak murid dulu. Mereka bikin masalah di sekolah. Kayaknya tukang bully juga deh. So I come to up with a plan bring down. Adalah aku punya rencana bagaimana caranya kita mengalahkan Team Star dan memaksa mereka bubar. Jadi ingat sesuatu guys ya, yang dipaksa-paksa bubar. Apa ya? Kalau nggak salah warna putih. Aku aku memanggilnya Operasi Starfall. Oh, jadi Team Star-nya jatuh semua ya. Tapi aku butuh teman untuk membantu operasi ini dan aku ingin kamu menjadi salah satu dari itu. Tidak usah jawab ini sekarang, kita bisa diskusikan nanti. Bye bye. Deh, ketawa sih si Hari anjir. Lah. Lah. Oh, ini maksudnya Yakuza guys. Kiryu. Madrid, Bang. Oh iya, Madrid bener. Iya. Yeah. Bejorka guys itu. Bukan Bejorwi ya. Nanti Mas Kaisang marah. Ntar dilaporin ke Sang Pisang. Apa tuh P yang dibubar-bubar itu, Yakuza di Jepang guys. Kiryu kan udah bubar sekarang Tojoklan. Pas pakai baju putih Kiryunya. Ada kan yang Yakuza 0 tuh. Enggak guys, justru kita suruh membuka sekte Team Star ya kamu bilang. Kok kayak bermasalah banget Team Star ya. Lalu cuma isi begundal-begundal doang. Culun nih. Oke, Master Lutung dipanggil ke kantor direktur kata. Orang penting banget lu gue liat. Di mana guys kantor direktur? Lantai berapa teman-teman? Biasanya ruangan staff paling atas. Oh tidak! Sembunyikan dari Ryuzaki Repeot. Sembunyikan hal tadi dari Ryuzaki Repeot. Oh, anjing hilang cok. Diculik lah. Udah satu. Kantor direktur. Bahaya anjir. Bisa tele lewat tengah. Yang mana Sen? Dipanggil kan kantor direktur. Bapak memanggil saya. Iya tuan. Tuan memanggil saya, tuan. Terima kasih sudah datang, Master Lutung. Apa kamu enjoy menikmati waktumu di Naranja Academy? Iya, tuan. Ah, baguslah katanya. Nah, nomor you may be why call you can't have silly conversation early. Mungkin kamu sekarang tahu kenapa kita tidak bisa bicara tadi di kafeteria. Ini alasanku memintamu untuk ketemu di kantorku. Kayak temanku, ada sesuatu yang pengen didiskusikan bersamamu. Apaan anjir, gue masih anak baru. Oh, dia enggak ada di sini, enggak ada di ruangan ini. Sebentar ya. Kita connect wifi dulu. Anjir cakep bangsat.
Namaku adalah Profesor Sada. I carry out of Pokemon Research. Aku mengurus Pokemon Research yang ada di Paldea. Dan bisa diketahui situsnya namanya Area Zero. Oke. Ini adalah profesornya. Faktanya graduate of Orphan Academy. Oh, dia baru, dia lulusan sini juga katanya. Well, kita straight to the point aja. Lutung, nomor ID-nya 805C393. Kamu adalah murid yang travel bersama Pokemon aneh namanya Koraidon kan? Iya, betul profesor. Oh, ini maknya yang tadi ya? Bangsat, gue bisa beli Violet. Profesornya cowok anjing batang. Eh, cakep aja Profesor Sada. Aku ingin minta bantuanmu. Bantuan apa, Nyonya? Oh, ini. Keluar sih ininya. Kontolodonnya keluar. Koraidon dulu itu sempat dalam asuhanku kalau kamu mau tahu. Nah, Pokemon itu sebenarnya ada milikku. Kamu dapat dari pria muda yang namanya Arven ya. Aku sudah tidak bisa ngurus Pokemon itu lagi. Karena itulah, inilah permintaanku. Bisakah kamu ngurusin Koraidon? Oh, dia minta tolong, aku nitip Koraidon katanya. Koraidon udah melemah dan tidak bisa bertarung untuk sekarang. Tapi dia sekarang lagi ada di form special for mobility. Butuh waktu supaya dia kembali lagi. Aku akan membantu kamu dengan kontak informasiku. Boleh minta nomor teleponmu tidak? Iya, itu Pokemon legendernya Hapit Kupret. Cuman sekarang lagi mode Aci Kiwir. Oh, dia nyariin majikannya. Apakah Pokemon ini ada hubungannya dengan Area Zero? Sada, jangan bilang ke aku kalau kamu telah melakukannya. Anjing, besok ada bokepnya nih. Habis ini udahan, Bang. Iya, Rifki, kamu jangan bikin pertanyaan itu jawab sendiri kayak Tomori sama malu sendiri, anjing. Rifki, bikin jokes bapak-bapak versi Pokemon dong. Halo, permisi. Oh, kamu masih ada di sini, Lutung. Kamu dipanggil ke kantor direktur ya? Udah bikin masalah. Mr. Jackie pengen aku menunjukkan sesuatu ke kamu. Ke ruangan pribadimu. Berdua bersama Kak Nemona di ruang pribadi. Ada kasurnya. Mulai hari ini adalah ruanganmu, Lutung. Actually, it's you to me as it to you. Never been here before. Coba lihat kasurnya. Kita butuh kursi seperti ini, Kak Nemona. Kayaknya enak ya kasurnya, katanya. Kamu bisa istirahat di situ supaya Pokemonmu healthy lagi saat lagi. Sampai ketemu besok. Loh, mana tahan? Tembem coy. Nah, ini kamar apa anjir? Yaudah, atur dulu. Ini Nemona hyper duel bang, bukan hyper sex. Bener sih. Anjir, dia sang hebat berantem bangsat. Guys, by the way, ngomong-ngomong di luar Pokemon, gue lagi main Cardfight Vanguard anjir. Walaupun game, sumpah gamenya lebih beta dari ini teman-teman. Harganya 500 ribu. Wah, kalau lu beli emosi pasti. Cuma seru anjir. Nge-lag itu, sumpah itu game. Oke, okay, hari-hari berlanjut. And then the last day for your true adventure to begin. Yeah. Oh iya, belum gua save ya? Ntar deh. Bener juga, autosave-nya mati soalnya. Wah, dijemput pagi-pagi. Inilah waktunya, kata Kak Nemona. Kenapa kak? Semangat sekali. Seperti ada yang tumbuh dari dada kakak. Itu semangat kakak yang membara. Aku sudah menunggu ini sangat lama, kata. Ayo kita ke halaman. Oke kak.
Gak mau di sini aja. Waktunya seks. Coba dulu. Ntar gue gitu ke si Lutung. Yuk ke halaman. Anjir apa nih? Oh, apel pagi guys. Wah, oh, baguslah semuanya sudah ada di sini ya, tadi direktur. Oke, okay, Sam Technology Internet Studio Simon. Oke, okay, temanya adalah Treasure Hunt. Wah, anjir semangat banget dia. Oh, ini gym leadernya guys, yang di depan. Kenapa yang ada yang kayak boneka mix? Oh, Hariyama. Oh, we within the wall of our fine academy. Anjir tuh, gurunya cantik aja, siapa rambut hitam? Oke, okay, kalian harus nge-explore Paldea Bunda Nature, Sock in Riskalter. Kalian harus ngecek ada Pokemon apa saja yang tinggal di sana. Golduck. Karena kemana kamu akan traveling, kemana kamu akan bertemu, dan apa yang akan kamu capai. Tentu saja, partner Pokemonmu akan ada di situ untukmu. We will journey together. Kalian akan berjalan bersama, belajar hal baru bersama, share each other tough and feeling. Bagus sih, gue suka story-nya sih guys. Penyampaian ceritanya bagus sih. Dan temukan sesuatu yang mungkin bisa dibilang itu adalah harta karun. When you return to us, ketika kalian datang ke kita sebagai young trainer, mari kita mulai Treasure Hunt nih. Ini siapa deh depan Hariyama? Ya, suaranya bagus sih guys. Jauh lebih bagus dari Swordsil malah menurut gue. Putus banget kayak boge aja. Oh, ini naga-naga yang bisa jadi motor juga nih. Ayo si Klizar, kita cabut. Langsung jadi ini anjing. Jadi siapa? Jadi siapa guys? Yang pakai helm ada bannya begini. Hati-hati semuanya, remember the Great Crater of Paldea itu berbahaya. Kalian masuk ke sana itu sudah melanggar peraturan sekolah. Great Crater of Paldea, di mana tuh guys? Sepertinya menarik. Oke, okay, Will. Siapa namanya? Selamat kopling. Itu naga tadi kayak bisa jadi selamat kopling tuh. Bukan Miraidon guys, selamat kopling anjing bener. Kak, kita harus kemana? Lutung. Kak Nemona. Treasure Hunt sudah dimulai katanya. Maksudnya harta karun apa ya, Kak? Oh, pertanyaan bagus. Ayo kita jalan. Jawir Tiger kejar dia. Selamat kopling, abis bensin. The Treasure Hunt is the keyword of Naranja Academy School Year. The point is to get looking. Oh, untuk mencari harta karun tersembunyi. Tujuannya. Bener just make our event sih waktu sebenarnya Paldea to over. Kamu bisa mencoba untuk mengalahkan Pokemon Gym. Kamu bisa membantu orang yang lagi butuh. Atau kamu bisa berburu real capital T treasure kalau kamu mau. Oke, jadi ada tiga ya seperti katanya Willy. Dan tim Star itu Operation Starfall. Ah, aku gak ngerti maksudnya apa. Masih sayang. Nah, ada banyak kesempatan untuk bertarung yang which is it's obviously perfect battle, perfect for me. Kan? Supaya dia sange banget sama duel anjing. Lu kayak iba yang entot. Kamu akan dan aku, sir, gak ada better. Hope you ready. Iya, aku siap kan, Nemona. Oh iya, yeah. Battling and wet. Did you know your phone map? Let's set your user destination. Guys, ini kemana guys? Oh, curang katanya. Kok anak baru dibantuin? Oh, I did also get to check out the gym. It's like Lutung where he goes. Oh, rebutan. Lutung harus ikut aku katanya untuk bantu treasure ini. Dia gak punya waktu untuk ngejar contoh champion rank. Yang satu sange duel, yang satu sange nyari treasure anjing. Guys, kemana dulu guys? Gym grass dulu.
Tigris mah kerjanya ini dong. Eh, teleponnya bunyi. Oh, oke, okay, ada tiga guys, bener. Jadi yang pertama disuruh nyari treasure. Yang kedua ini dari Nemona ini disuruh beresin gym untuk dapat champion rank. Satu lagi ini kita harus ngalahin Team Star. Iya, bener kata Willy tuh. Ikut ke Nemona dulu, Bang. Boleh sih. Ini namanya Cassiopeia. Cassiopeia ini gue tau siapa, janjian cewek juga deh, cantik. Waduh, bener ada tiga anjir story-nya ini. Jadi kita bisa fokus ke oke, antara champion. Ini penjahatnya yang pemimpin yang api cakep anjir ceweknya. Fire crew. Itu yang fire crew cowok itu. Itu yang fire crew cewek kan. Jangan cowok lagi. Gym dulu aja guys. Gym listrik bang, leader VTuber. Hah serius? Oh ya, yeah. Because he's got more important like he's talking our engineer with me. Ya udah gimana lu tung aja lah, dia mau kemana? Mau ikut Nemona apa Arven katanya? Kamu tau dari mana namaku? Ya udah sampai nanti lu tung katanya. Anjir. Kagak treasure. Pengen sih gue pengen lihat Dawnpan guys, sumpah. Tapi kayak gym leader menarik deh untuk meng-close streaming ini hari ini. Guys, kalau gitu besok kan ada God of War ya. Pokemon mau jam berapa teman-teman? Kalau sore belum pada pulang ini ya, tapi besok libur sih. Oh iya, dan I know we're running out mode, but tapi terserah kamu loh, Tung. Kamu terserah kamu mau kemana. Lakukan aja apa yang kamu mau. Oh, harta karun bagiku itu adalah mimpiku katanya. Setelah aku mendapatkan obat-obatan itu, aku akan memberikan sandwich terenak untuk hidupmu. Jam 7 pagi bang, gas. Pala lu ini belum bangun gue. Besok sore aja bang, malam enak Pokemon. Kalau habis maghrib, God of War. Apa God of War jam 9 ke atas aja guys, 2 jam, 2 jam. Mau kayak gitu. God of War jam 9 sampai jam berapa ya, 12 lah, 11. Pokemon jam 7 sampai jam 9 itu. Kalau gak God of War jam 10 lah, gue break 30 menit juga bisa. Jam 4 aja Pi, biasa pulang jam segitu. Ya udah ntar gue reset ya, gue akan coba streaming jam 4 sampai jam 6 sama jam 7 sampai jam 9 dah. Hah! Udah bisa jadi asap kopling! Abis bensin tuan katanya. Tuan Vie. Oke, kalau mencari Titan ke gerbang timur. Kalau mau ke gym ke gerbang barat. Mending kamu ke barat daripada ke timur. Timur mah gampang nyasar katanya. Oh, ribut mereka anjir. Ih, sugeng Ichikiwir anjir. Wah, ayo selamat kopling. Ini terjadi di spesial pada di gol. Oke.